Assalamualaikum. Hari ini saya akan buat unboxing. Harap anda semua layan. Okey, saya ada barang baru sampai. Okey. Seperti yang anda dapat tengok, benda ni nama dia Gotoye ke Gotoye ke, tak tahulah. So Gotoye Outdoor. Okey. Serial number dia 50 pada 1000. Quantity one piece. Size kotak 22x33x80 cm. Berat keseluruhan 10 kilo. So kita tengoklah apa benda ni. Kita buka. Okay. Ni barang ni. Ada setengah orang panggil dia wagon, ada setengah orang panggil dia trolley, outdoor trolley. Kegunaan dia banyaklah. Actually kita boleh pelbagai gunakan dia untuk pergi ke camping, bawa barang-barang semua. Dan kalau kita nak pergi mall, nak shopping, kita boleh bawa juga benda ni. So kegunaan dia seperti trolley. Packaging dia, dia bersama dengan sarung. Okay. So seperti yang anda lihat, warna dia hijau, army green. Army green. Logo dia warna mustard. Dia kain apa ni? Macam canvas. Macam canvas lah. So kain dia tebal. So jahitan dia pun okay. Saya tahu dia dipasarkan di Korea, kilangnya di China lah. Dia berbentuk, sarung dia ni berbentuk payung lah, orang panggil payung. So senang disimpan, jimat ruang untuk masuk dalam kereta. Tak adalah besar sangat kan, dia tak makan ruang sangat lah. Okay, cara nak buka dia, dia ada zip kat tepi ni. So kita buka dia punya cover, orang panggil cover. Okay. Ini cover dia. Okay. Sini kita panggil payung tu ni lah. Dia just buka macam ni je. 1, 2, 3. Okay. Lepas tu dia ada bagi kita satu alas di tepi sarung dia tadi. Alas dia memang boleh dilipat, senang nak simpan. So buka dia macam ni. Terus letak dalam dia macam ni. So siap. Ni betul daripada tepi belakang, sisi depan. Okay. Ni bentuk dia. Dan ni dia punya handle. Dia punya handle ni boleh dikeluarkan daripada pemegang dia ni. Okay. Lepas tu dia ada button sini untuk kita tarik, bagi dia panjang untuk kita senang tarik. Untuk kita ubahkan haluan tayar tu. Lepas tu kita boleh letak balik. Bahagian bawah ni dia ada brake. Kalau kita dah tak nak pakai ke apa, kita boleh letak sini supaya troli ni tak menggelongsor lah. Kita boleh breakkan tayar dia, just pusingkan sini. Ada simbol lock dengan simbol free kat sini. Just pusingkan, kalau kita nak lock, kita freekan balik. Itu je. So keseluruhan dia, color rangka dia pun warna mustard juga, sama color logo dia. Tayar dia besar. Lepas tu dia macam ada rim gitu. Rim diperbuat daripada plastik. Okay, buat daripada plastik. So tayar dia pula ada banyak bunga supaya lebih cengkaman. Dan boleh bawa off-road juga lah. Off-road, pantai ke apa ke, jalan berlopak-lopak, InsyaAllah, because dia punya tayar besar dan tayar dia berbunga, orang cakap berbunga kasar. Okay.
kita ukur dia. Okey. Panjang keseluruhan dia is 35.5 inci. Eh? Inci. Lebar dia 19 inci. Okey. Tinggi dia 21 inci. Tinggi dia. Kedalaman dia 11.5 inci. Okay. So yang ini kalau kita nak benda ni boleh basuh. Boleh basuh, dia punya cover buka. Dia punya button atas ni. Dia punya skru. Ni bentuk star ni. Buka dia punya skru 4-4. Lepas tu kita boleh bawa keluar. Boleh bawa keluar, keluarkan daripada ni. Ni rangka dia. Bawa keluar, kita boleh basuh. All together kita boleh basuh. So bila dah kering, kita boleh letak balik lah. Termasuk dia punya alas ni. Boleh. Termasuk dia punya alas ni. Boleh basuh. Dalam dia ada span. So tak ada masalah. Kita basuh. Ini pemegang dia, handle dia. Ada skru. Pemegang dia pun tutup, besi dia pun tutup. So, senang lah bawa barang-barang di mana-mana kan, kalau kita pergi camping ke apa ke. Barang dia menampung berat sampai 120 kilo. So, kita macam kalau kita pergi camping, banyak barang tu, biasanya kita akan dua trip juga lah kan. Dua trip atau tiga trip lah kalau pakai ni. Tapi yang paling penting, dia memudahkan untuk kita transport barang daripada kereta ke campsite kan. Supaya kita tak adalah mengangkut satu-satu-satu dah berapa trip kita nak ulang kan. Untuk bina camping ni memang perlu lah kan. So kalau kita nak pergi beli groceries ke apa, beli barang dekat pasar ke. Pasar tak lah, macam mall ke apa kan. Tempat kering lah. So boleh bawa ni untuk kita pergi ke sana. So just pegang macam ni, tarik je. Cara nak tutup balik. Okay, first turunkan dia punya batang ni. Then angkat macam ni. Dia punya lapik dia, terus lipat macam ni. First side. Okay, nak tutup dia very simple. Dekat dalam dia ni ada satu penarik. Just tarik benda ni macam payung. Okey. Sekejap je. Dah. Lepas tu kita ambil sarung dia tadi. Buka balik zip. Sarungkan. Lepas tu kita zip balik. Ambil dia punya pelapis bawah tadi. Ada poket kat sini. Simpan. Dah siap. So dah siap untuk kita simpan. Lepas tu kita boleh angkat. So berat dia macam, saya try angkat lah berat dia. Tengok macam exact berat tak tahu. Tapi saya rasa tak sampai 10 kilo. 8 or 9 kilo maksimum. Okay. So itu saja review hari ini tentang wagon yang jenama Gotoi Outdoor. Kita jumpa lagi di lain review. Okay. Jangan lupa like, subscribe and share. Okay. Supaya saya boleh buat another video untuk anda semua tentang barang-barang lain pula. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.